Okay, kamera ready? Okay, Syazwan ready? Okay, scene pertama, take ke 100. 3, 2, 1, action! Hi, I'm Syazwan. Welcome back to my channel! Ah! So, untuk video kali ni, aku nak share dengan korang momen aku pergi ke Semporna, Sabah. So, trip ni aku tak pergi seorang. Aku pergi dengan someone. Iaitu wife aku, Dina! LOL! Okay, aku kasi. Okay. Ni wife aku dan juga mem besar rumah ni dan juga peminat Tita! Jago, ampun bang, jago! Let's go! Semporna! In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Be close to you. Dekat Semporna, dekat atas air. So yang kita pilih duduk dekat Sea Star Resort. View dia memang lawa lah dekat sana. Kalau korang tengok, semua orang tahu yang Semporna kan, dia punya air memang biru gila. So kita tinggal dekat atas tu. Atas atas laut. Atas laut. So kalau morning view dia memang cantik. You guys buka je langsir eh, terus nampak bot lalu depan. Toilet dia open tapi tak nampak pun sebenarnya. Toilet sampai mandi boleh tengok ikan. Ikan tengok you. Lepas tu boleh open dia punya scene tu lah. So kalau nak mandi korang kena tutup lah. So ni dia punya kan sinki ada dua. Plus dengan soft. The best part is bangun pagi korang boleh ini morning view. Morning view. So korang akan tidur kat sini oi. My god, tu korang bangun tengok benda ni. Semana yang pandai berjam tu boleh terjun. Lepas tu dia ada cushion kecil lah. Dan korang boleh lepak-lepak. Korang boleh design. So nama resort ni? Sea Star Resort. So kat yang dekat luar pula. Ada macam ni, ada banyak resort. So, kita belah sana. Open sea belah sana untuk dia punya main. Okay,
makanan pula. Makanan dia macam mana? Sedap ke? Tak kena dengan you punya cita rasa ke macam mana? Dia recommended dekat seafood lover sebab dekat situ memang dia orang akan bagi kita menu untuk makanan seafood. Seafood dia memang terbaik. Dua malam kita makan seafood eh. Dua malam betul kita makan seafood. Memang banyak, portion dia banyak dan sedap lah. Eh, kisah apa ni? Sabe. Ketam. Tetapi satu makanan ni aku tak boleh makan. Dia benda viral yang macam kalau kau pergi Sabah kau tak try. Tak boleh lah. Rugilah. So benda tu adalah Latuk. Tak boleh. Dia macam masin. But I don't put. Sebenarnya latuk ni memang bagus untuk kesihatan. Cuma aku yang tak makan sayur ataupun makan benda tu. Dia masalah dia akulah yang tak makan. Tapi sebenarnya it's a good untuk orang punya kesihatan lah. Okay, next kita nak cerita pasal aktiviti yang kita orang boleh buat kat sana. So of course we choose nak pergi snorkeling. Yes, snorkeling. Ada tiga, island hopping, bohe dulang, mata buan yang seaboard. Of course lah, dia punya coral, dia punya ikan tu lawa gila. Dan dekat bohe dulang tu supposedly kita boleh hike lah. Tapi not bukan extreme hike lah. Dia just macam kita trekking hike yang chill lah. Okay, last sekali tempat ni orang kata rare lah, tapi aku tak tahu rare ke tak. Yang korang tengok dalam video kita orang tadi, iaitu Tanjung Perapat. So Tanjung Perapat ni korang kena dengar betul-betul eh. Tanjung Perapat ni daripada kita, daripada jetty tu it's about setengah jam, 40 minit. Setengah jam. Lebih kurang setengah jam 40 minit lah. Cuma yang paling penting adalah make sure korang book korang punya grab pergi balik. Sebab once you sampai kat Tanjung Perapat tu tak ada line. Tak ada line langsung. Tanjung Perapat ni actually dia kena hike juga. Tapi dia agak susah. Dia agak susah kalau kita bukan pakai pakaian hiking lah. Memang aku sarankan korang kena bawa topi ataupun payung kecil lah. Sebab kalau kita pergi tengah hari dia panas. Dia panas sangat. It's an open space. Tapi bro, bila kau dah sampai dekat atas, dia akan ada satu buaian. Dan dia punya view dia cantik. Subhanallah. Weh, memang lawa teruk. 5 star view bro. Cuma masa kita orang hike tu, kita orang nampak yang still under construction. Dia ada beberapa tempat stop yang dia akan buat macam bodoh. So kat situ korang akan ada masa lah untuk berehat. Okay, aku terlupa nak cakap. Betul-betul selepas kita balik je, COVID dekat Sabah tu naik mendadak. Dekat Sempurna, dekat Sempurna pun ada lah tu. So kita memang bernasib baik sangat-sangat. Alhamdulillah. Dan actually kita pun buat swab test. Balik kita buat swab test. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah kita jumpa dekat next video. Ayo kita pergi camping ataupun kita pergi hiking. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Don't forget to subscribe, like and share. Woi lah. So I'm Shazan and Dina. See you in next video. Assalamualaikum.